they respond again. Maurizio Pellegrino. Denied by Kahn. And Bayern Munich are champions of Europe for the first time in 25 years. Penyerang mana yang tidak bergetar ngeri kalah harus berhadapan satu lawan satu dengan kiper ini? Tubuhnya tinggi besar, tegap, wajahnya garang, serta gerakannya yang lincah tak jarang membuat penyerang lawan gentar. Benar sekali, dialah Oliver Kahn, salah satu kiper legendaris Jerman yang pernah bermain untuk Bayern München. Oliver Kahn merupakan salah satu penjaga gawang terhebat yang pernah ada, tak hanya di Jerman, tapi juga dunia. Salah satu kiper paling ikonik di generasinya. Entah bagaimana jadinya, dunia sepak bola jika sosok ini memilih posisi selain kiper sebagai jalan karirnya di dunia sepak bola. Pastinya, akan berbeda cerita. Jika diibaratkan sebuah film Hollywood, Oliver Kahn merupakan sosok antagonis sejati. Kombinasi rambut urakan, tatapan mata tajam, dan wajah yang nyaris tak pernah tersenyum, tak jarang membuat lawan maupun lawan kerap segan padanya. Belum lagi, kebiasaannya berteriak dari bawah mistar gawang. Oliver Kahn, dengan segala potretnya, tentu bukanlah sosok superhero ideal untuk anak-anak. Tetapi nyatanya, dia sangat diidolakan anak-anak hingga orang dewasa pada era 90-an. Akan tetapi, terlepas dari perangai dan perawakannya, pemain berjuluk Der Titan atau si raksasa ini merupakan salah satu kiper Jerman tersukses sepanjang sejarah, baik raihan klub maupun individu. Kahn merupakan salah satu pemain yang mampu mengoleksi titel Bundesliga terbanyak dengan torehan 8 kali. Lantas, sesulit apa menjebol gawang Oliver Kahn dan bagaimana dia menjelma jadi kiper yang begitu disegani? Inilah Oliver Kahn. Simak kisahnya. Oliver Kahn lahir pada 1969 di Karlsruhe, sebuah negara bagian Baden-Württemberg, sekitar 40 mil dari Stuttgart, Jerman. Ayahnya dulu bermain sebagai profesional untuk Karlsruhe pada tahun 1960-an, dan dari situlah Oliver Kahn kecil pun masuk ke akademi klub yang sama saat berusia 6 tahun. Ada sebuah kisah menarik, bagaimana awalnya Oliver Kahn memutuskan untuk menjadi kiper. Alih-alih jadi penyerang, gelandang, atau bek, sosok bertinggi 188 cm itu bercerita soal awal mula dirinya memutuskan menjadi kiper. Semuanya berawal dari sebuah hadiah yang diberikan sang kakek kepadanya. Apa itu? Sebuah jersey kiper yang indah, warnanya kuning, dan tertera tanda tangan Sepp Maier. Pada pertengahan tahun 1970-an, Maier adalah kiper terbaik dunia. Ketika kakekmu menghadiahimu jersey kiper, maka kamu tidak punya pilihan lain selain memakainya suatu saat. Jadi, saat itu saya memutuskan untuk jadi kiper dan menyenangkan hatinya. Sejak itu, saya selalu bermain di bawah mistar. Kenang Oliver Kahn. Sepp Maier adalah kiper tangguh Jerman Barat yang pernah membela Bayern München dalam periode 1962 hingga 1980. Jadi, ada kemungkinan Oliver Kahn masih berusia di bawah 10 tahun ketika menerima jersey Maier dari sang kakek. Setelah menghabiskan masa remajanya berlatih bersama tim kota asalnya, Oliver Kahn akhirnya melakoni debut di Bundesliga pada pertengahan musim 1987-88
menggantikan Alexander Femula yang terkena skorsing. Namun, layaknya baru belajar naik sepeda, Oliver Kahn tentu tidak langsung menjadi hebat. Dia mengaku, sempat kesulitan dan kerap banyak kebobolan di awal karirnya. Bahkan, debutnya di Bundesliga pada 27 November 1987 berakhir bencana. Gawang timnya, yang dia kawal, dibobol 4 kali oleh FC Köln. Sebagai kiper, kamu pasti kesal jika kebobolan 4 kali. Tetapi kemudian, kamu belajar soal bagaimana kamu bisa kebobolan. Sebagai sebuah laga debut, itu oke, tidak apa-apa, ujar Oliver Kahn. Tetapi, skor itu tidak menghentikan ambisi sang kiper muda untuk jadi yang terbaik. Oliver Kahn setidaknya harus menunggu hingga musim 91-92 untuk dapat menjadi kiper utama klub kota kelahirannya tersebut. Meski begitu, Kahn bukan tipe yang cepat puas dan dia membawa sifat itu sepanjang hayatnya. Arti menjadi seorang kiper utama bagi saya adalah segalanya. Namun, semakin banyak kamu bekerja dan berlatih, kamu kian sadar bahwa masih banyak hal yang perlu ditingkatkan. Potensi luar biasa Oliver Kahn bersama Karlsruhe dalam beberapa musim memikat perhatian Bayern Munchen, yang kemudian merekrut dan menjadikannya kiper termahal dalam sejarah kompetisi saat itu seharga 2,5 juta euro dan resmi bergabung pada Juli 1994. Oliver Kahn, yang saat itu berusia 25 tahun, ditangani langsung oleh sang legenda Sepp Maier yang menjabat sebagai pelatih kiper Bayern Munchen, yang tidak lain merupakan idolanya dan sang kakek. Seperti di klub sebelumnya, butuh waktu bagi Oliver Kahn untuk menjadi pilihan utama di Bayern Munchen. Dia harus menunggu lebih lama sebelum sukses bersama The Bavarian. Sempat mengalami cedera ligamen, membuatnya absen selama 5 bulan pada musim 94-95 dan baru pada musim ketiganya, pada 96-97, The Bavarian menaruh kepercayaan pada Oliver Kahn untuk tampil dalam banyak laga krusial yang berujung pada gelar Bundesliga ke-13 mereka. Seiring waktu berjalan, kemampuannya kian matang dan tidak tergantikan setidaknya kurang lebih dalam 11 musim di Allianz Arena. Seorang penjaga gawang alami, dengan refleksi yang luar biasa, Oliver Kahn terus berkembang dan mencuat cepat sebagai salah satu pemimpin Bayern Munchen bersama bintang-bintang mapan seperti Lothar Matthäus dan Jürgen Klinsmann. Kemampuan luar biasanya tersebut itu membuat Oliver Kahn dijuluki Der Titan, sang raksasa dari Jerman. Bahkan tidak sedikit yang menyebutnya pria dengan 1000 tangan. Sebutan itu bukan tanpa alasan. Aksi heroik Oliver Kahn dalam pertandingan yang menyita decak kagum tak jarang menyelamatkan Munchen dari kekalahan atau mempertahankan kemenangan tipis The Bavarian. Tidak sampai di situ, Oliver Kahn mungkin dikenal sebagai pemain yang perfeksionis, terobsesi dengan kemenangan dan rela melakukan apapun untuk menang. Bagi para penggemar Munchen, itu menjadikannya sebagai sosok pahlawan. Sikapnya itu juga tak heran membuatnya selalu agresif kepada rekan setim ataupun lawannya ketika sedang bertanding. Musim ke musim, hingga masa pensiunnya, Die Roten hampir selalu dibawanya meraih gelar juara Bundesliga. Karir cemerlang Oliver Kahn membentang selama 2 dekade, dari akhir 1980-an hingga musim panas 2008. Ini terbukti dengan koleksi trofinya yang mencakup 8 titel Bundesliga, 6 piala DFB Pokal, piala UEFA 1996, piala Intercontinental 2001, dan Liga Champions musim 2000-2001. Valencia know they have to score or it's all over. Can
Can they respond again? Maurizio Pellegrino. Denied by Kahn. And Bayern Munich are champions of Europe for the first time in 25 years. Sementara bersama timnas Jerman, ia sekali memenangkan Euro pada 1996 setelah mengalahkan Republik Ceko di final. Sayangnya, prestasi tertingginya di Piala Dunia hanya sebatas satu kali menjadi runner-up, yakni pada tahun 2002. Piala Dunia yang digelar di Korea Selatan dan Jepang menjadi salah satu pegelaran sepak bola dunia yang paling dikenang bagi para penggemar timnas Jerman. Der Panzer sukses lolos ke final Piala Dunia 2002 dan menghadapi Brazil di partai final. Nasib baik memang tak menghampiri Jerman, karena partai final Piala Dunia 2002 dimenangkan oleh Brazil lewat 2 gol yang dicetak oleh Ronaldo Nazario di babak kedua. Harapan Jerman untuk meraih gelar keempat Piala Dunia mereka pun harus kandas. Meskipun Jerman tak mampu meraih gelar Piala Dunia 2002, ada salah satu nama pemain yang mampu membuat bangga Jerman di Piala Dunia 2002, yakni Oliver Kahn. Der Titan berhasil meraih Golden Ball atau pemain terbaik di Piala Dunia 2002 berkat penampilannya yang impresif. Menjadikan Oliver Kahn satu-satunya kiper yang mampu meraih prestasi tersebut. Secara total, dalam raihan individu, ia sempat dinobatkan sebagai pemain terbaik Jerman pada tahun 2000 dan 2001, bahkan menempati peringkat ketiga dalam pemilihan Ballon d'Or tahun 2001 dan 2002. Rekornya, dengan total 204 clean sheet di Bundesliga, sempat membuatnya menjadi kiper dengan rekor tidak kebobolan terbanyak di Bundesliga dalam beberapa tahun, sebelum akhirnya dipecahkan Manuel Neuer, yang saat video ini dibuat, sudah mencatatkan 210 clean sheet di Bundesliga. Dikutip dari data Transfer Market, semasa aktif bermain, Oliver Kahn telah mencatatkan 871 pertandingan dan menorehkan 322 clean sheet bersama klub maupun tim Panzer. Sejak gantung sarung tangan, Oliver Kahn telah bekerja sebagai pakar televisi yang sukses untuk stasiun penyiaran ZDF, menerbitkan beberapa buku, memperoleh gelar master dalam administrasi bisnis, dan mengejar sejumlah minat kewirausahaan dan amal lainnya. Dan kini, Oliver Kahn menjabat sebagai CEO Bayern München per 1 Juli 2021, menggantikan Karl-Heinz Rummenigge yang pensiun. Ini merupakan jabatan tertinggi sang legenda sejak masuk ke jajaran manajemen pada 2020 lalu. Demikianlah sedikit kisah kiper legendaris, sang raksasa dari Jerman. Dankeschön, Oliver Kahn.